Artis Baim Wong resmi menggugat cerai istrinya, Paula Verhoeven. Selain menuntut bercerai, Baim Wong juga meminta pihak pengadilan untuk memberikan hak asuh kedua anaknya kepadanya. Baim Wong tak menyertakan urusan harta gana gini dalam poin gugatannya. Adapun, sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akan digelar pada 23 Oktober 2024 mendatang. Pada sidang perdana itu, kedua pihak diwajibkan hadir untuk melakukan mediasi. Sebagai informasi, Baim Wong mendaftarkan cerai melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada 22 November 2018. Keduanya dikaruniai dua anak laki-laki. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.